Bahwasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dipanggil akan dia akan la ilallah ni. Panggil banyak mana? Dila tu tak silap ingatnya 7 alif 14 harakat. Dia kalau mak tabi'in ni 1 alif 2 harakat. Mak tu pun banyak pula dah, berderet-berderet mak pula dah. Tak itu kan? Mak mutasi, mak ja'i. Allah. Ambil otak sepik-sepik gila. Dipanggil akan dia akan lain Allah. Nah, cahaya dirutus baginya, bagi main tu, bagi siapa tu. 4,000 dosa daripada dosa besar. Ha tu. La ilaha illallah. Allah wiluruh 4,000 dosa besar. Hai, pah kita bagi tak sapa ni. Banyak tu dah kan? Ha, banyaknya buat dosa lalu itu. Tak itu kan? Ha, tengok beti keluh. Tengok betul ke jual itu itu. Ya itu kena mocak wi panjang sikit. Gi nak tak sik. Klik tu mocak ni. La ilaha illallah. Oh, tu siapa dia nak mati weh. Dak tak ada nak mati dak. Ha kena klik nak ni. Ha. La ilaha illallah. Tuhan wiluru dosa seorang tu 4,000 dosa daripada dosa besar. Tak kala Nabi dak ayat itu maka sembah mereka tu ya Rasulullah. Sahabat tanya. Eh Rasulullah, maka jika tiada bagi sewaktu pada dosa besar, kalau Alhamdulillah tinggi kata mucak panjir saat ini dia tak ada dosa sikit, buk dia orang jenis, sebenarnya dia apung bagi ahlinya. Oh, ni orang berjuru. Tuhan apung ahli dia habis. Ini dia anak dia, cucu tuhan apung habis. Ini kehebatan orang berjenis. Dan bagi jiran Allah, no, jiran yang ada 40 buah rumah tu,